harapan bersama. Sekira kau larut dalam hati, aku menanti bayangmu kini. Andai yang kau nyata dalam mimpi, ku rasa resah bila kau tiada. Hadirmu mengubah sejuta rasa pedih. Gila. Gak bisa ngomong. Gak bisa ngomong lagi. Emang belum tua kan? Biar Unge ngomong deh udah. Unge aja. Ah, gue juga bingung ya mau ngomong apa sebenarnya, gak bisa berkata-kata. Enggak, udah mateng semua ini. Dia cuma perlu konsisten. That's it. Yes. Tapi ya di luar dari penampilan nyanyinya yang outstanding tadi itu ya. The look. Kamu nyanyi keren banget. Dari awal kamu audisi kita juga udah tahu kamu bagus banget. Tapi kamu dimentorin sama Judika jadi makin bagus lagi. Tapi di luar itu, aku juga suka look kamu yang baru. Iya, betul. Keren banget loh. Keren. Iya kan, Fit? Suka banget. Keren loh. Beneran. Ini Bang Judi ada kontribusinya banget kayaknya nih ya. Semua dalam fashion, fashion gila ya. Gila sih. Ya sekarang semuanya pakai stylist aku. Aku juga ya. Pilih aku, akulah stylistmu. Jadi supaya seleranya gak kaget aja. Tapi tepuk tangan dong buat Kristo Mahu. Tadi kita latihan 2 kali. Dan menurut aku bangga sama Chris karena dari latihan 1, 2, justru yang ketiganya lebih keren pas penampilan ini. Dan tadi yang 1 doang yang aku kasih, jangan lupa. Janji padaku. Itu kamu dapat semuanya, tidak ada buat aku. Ini penampilan pertama kita udah berdiri semua, jadi standarnya buat kamu lebih tinggi lagi ya. Sekali lagi congrats, ini keren banget penampilannya. Aku ngefans sama Kristo Mahu. Sekali lagi suara mendukung Mbak Kris di mana? Betul kata Bang Judika, semua mentor emang standing ovation. Tapi ada satu yang gak berdiri tadi, Fit. Kenapa gak berdiri, Fit? Bukannya gue gak mau berdiri, kenapa lagi ya? Gak bisa berdiri. Oh, kenapa gak bisa berdiri? Lagi ada sedikit sakit di perut. Tapi jujur, Mas Kris, ini penampilan lo paling prima sepanjang sejarah X Factor Indonesia. Gue suka banget dan gue makin ngefans sama lo. Semoga orang-orang yang nonton di rumah tuh gak cuma suka dan dengerin aja.
vote lo semua, vote. Oh. Jangan lupa vote. Ini bukan anak didik gue, tapi ini kayak vote gak lo semua gitu. Thank you. Tapi untuk menyamakan suara dengan mentor yang lain, kalau emang Vidi setuju dengan standing ovation, boleh diangkat tangannya Vidi? Oke, berarti ada 5 standing ovation buat Bang Chris. Wow. Nah ini kalau ngomong soal performance Bang Chris tadi, emang menyentuh banget sih Bang, pecah banget. Aku yakin kayaknya vote kamu juga pecah banget malam hari ini. Untuk itu buat teman-teman semua, kalau pengen Bang Chris tetap ada di atas panggung gala live show, vote sebanyak-banyaknya buat Bang Chris ya. Nah lagu tadi itu dinyanyikan oleh seseorang. Nah yang seseorang ini yang punya lagu ini juga memberikan dukungan nih buat Bang Chris. Oke, kita lihat dulu aja nih fotonya. Ini dia nih. Ada support dari Azlan. Ini adalah penyanyi aslinya untuk lagu yang dinyanyikan Bang Chris. Tuh. Salam dan sejahtera pada semua warga pelusuk Nusantara. Semoga sehat endaknya. Mari kita bersama-sama beri sokongan yang padu kepada saudara kita, Bang Chris Tomahawk. Di pertandingan X Factor Indonesia, keren banget Bang ya. Oke, sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Bang Chris Tomahawk. Hai Excellus, jangan lupa dukung Chris Tomahawk. Dengan vote sekarang juga. Caranya, buka aplikasi RCTI Plus. Scroll dan pilih banner vote X Factor Indonesia. Pilih Chris Tomahawk dan vote sebanyak mungkin. Akan ada 3 kali kesempatan untuk vote gratis setiap harinya. Terima kasih. X Fellas, penasaran dengan peserta X Factor lainnya? Yuk nonton di official YouTube channel X Factor Indonesia. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, dan share juga ya.